Seterusnya, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyentuh beberapa perkara dalam sidang media perhimpunan bulanan kementeriannya, antaranya isu banjir di Pulau Pinang dan ceramah Pakatan Harapan di Sarawak. Berterusan lanjut bersama mendengarkan tugas Isra Khalid. Isra, teruskan dengan laporan. Baik, terima kasih Malina. Perkara pertama iaitu berkenaan dengan isu banjir di Pulau Pinang. Datuk Seri Wan Junaidi menafikan dakwaan kerajaan pembangkang Pulau Pinang yang mengatakan bahawa penglibatan dan campur tangan kerajaan pusat terhadap banjir yang berlaku di Pulau Pinang baru-baru ini, di mana beliau menegaskan bahawa 2.5 bilion telah pun dilaburkan di Pulau Pinang untuk projek-projek mitigasi banjir. Satu sahaja yang belum siap iaitu projek mitigasi Sungai Pinang, di mana berlaku kesulitan kelewatan dalam projek ini adalah kerana kesulitan yang dihadapi oleh kerajaan negeri untuk menuntut semula tanah dan juga membersihkan kawasan-kawasan setinggan di sepanjang Sungai Pinang ini yang hanya selesai pada 2016. Bagaimanapun, beliau juga menegaskan bahawa pada tahun depan, 2018, 1 Januari, projek ini akan diserahkan kepada kontraktor dan dijangka akan siap sepenuhnya pada tahun 2020. Bagaimanapun, ini bukan hanya tugas kerajaan pusat sahaja untuk memastikan projek mitigasi ini berjalan. Ia juga tugas kerajaan negeri untuk memastikan perparitan dan saliran di negeri tersebut juga menyumbang kepada keberkesanan projek mitigasi ini. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah berkenaan dengan kehadiran Pengerusi Pakatan Harapan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengadakan ceramah di Everside BDS di Sarawak semalam. Beliau tidak khawatir kehadiran bekas Perdana Menteri ini, Pengerusi PH ini, ke negeri Sarawak kerana ceramahnya hanya akan, walaupun dihadiri oleh ribuan orang, ia hanya akan memperlihatkan kepalsuan yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Ini kerana tegasnya pada ketika zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir dan juga Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri, Sarawak diketepikan dan tidak diambil berat secara sepenuhnya. Dan ini disedari oleh beliau sendiri, seorang ahli parlimen dari Sarawak dan juga rakyat Sarawak sendiri. Dan kehadiran mereka hanya untuk melihat apakah pembohongan seterusnya yang ingin dilontarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada rakyat Sarawak. Itu saja secara ringkas apa yang berlaku pada hari ini di Ampang. Untuk berita selanjutnya, teruskan bersama kami di saluran 501 dan astrawani.com. Terima kasih, Malina. Teruskan dengan laporan seterusnya. Silakan.